juga kayaknya terlalu ini ya Pak, sih terlalu lama. Lebih banyak main ya gitu. Persiapan khusus paling saya lebih protokol kesehatan ya Pak ya. Saya bisa extended karena anak bisa mendapatkan materi langsung dari gurunya. Langsung dari orang tua yang lebih banyak marah-marahnya. Sangat antusias sekali dia juga karena bertemu dengan teman-teman dan guru-gurunya juga. Proses pembelajaran daring ya apa ya kurang efektif kalau menurut saya Pak. Lebih efektif kalau tatap muka langsung. Alhamdulillah tenaga pendidikan kami sudah 97% ya sudah divaksin. Ada satu yang belum divaksin, alasannya karena beliau tidak direkomendasikan oleh dokter karena bawaan penyakit jantung, lagi sekarang lagi berproses untuk pengobatan sampai diizinkan untuk bisa divaksin. Oke, ya. Nah, untuk uji coba kami selang-seling Senin pembelajaran tatap muka, Selasa kami lakukan pembersihan semprotan disinfektan, hari Rabu tatap muka, Kamis pembersihan dengan semprotan disinfektan, Jumat kami melakukan kegiatan evaluasi kegiatan yang kami lakukan seminggu ini. Kemudian berikutnya sampai uji coba PTM ini kan sampai tanggal 24 Juni mas. Jadi selang-seling. Jangan lupa subscribe ya!